yang sampai hari ini masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, kenikmatan, sehingga kita semua hari ini bisa berkumpul di aula Raya Plaza Hotel Purwakarta untuk mengikuti peringatan Hari Guru dan Hari Ulang Tahun PGRI tahun 2021. Yang kita hormati bersama, Amu Ane Rata Mustika, ibu kita semuanya, ibunya para guru yang ada di dalam kehadirannya, karena saya tahu beliau sangat sibuk dan kemarin itu udah hampir nggak bisa datang, tapi di emot-emot ya teh guru akhirnya datang. Oke, alhamdulillah. Guru kita ayunan-ayunan cedah tak guru-guru isi era guru dalam bupati ini, bupati sibuk ya, sibuk bisa ayunan-ayunan badai sekolah dari banyak maaf dihukumkan naras terbaik jangan pulang ke dari sini ya guru mah sibuk banget, jadi kamu buka kesempatan sekolah di UE kamu buka duit naik kan ya aku mohon mudah-mudahan anda biasa bisa mengikuti testing hari ini, testing bu testing bupati oke asuh empat testing ambil testing nah bintang iya tinggi langsung testing jangan mudah-mudahan kurang doakan sing lulusnya. Insya Allah lulus bu. Doa guru itu insya Allah diijabah. Terima kasih bu atas nama para guru di Kabupaten Purwakarta, atas nama PGRI kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya bisa hadir di sini bentuk besar perhatian kamu hari ini mudah kan dengan dan sekali lagi menggunakan baju PGRI. Terima kasih. Ini hadir juga di sini ada Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Dr. Agus Mahalan. Alhamdulillah bisa hadir. Atur nuhun kan. Teras ayah Ketua PGRI Kabupaten Karawang, dia kangen kan. Ayah Ketua PGRI Kabupaten Subang, dia ngapain. Alhamdulillah. Atur nuhun kan. Ketua Dewan Pendidikan berserta pengurus hadir semuanya. Teman-teman, ada Camat Bungo Sari, ya teman-teman Camat. Ayah Olim Ketua MKKS SMK, Ayah Ketua MKKS SMA, Ayah Ketua Dimpaudi Kabupaten Purwakarta, Ayah Ketua Ibra Kabupaten Purwakarta Kalireng-rengan, Ayah Ketua IGTKI, semuanya ya, ada. Ayah Ketua Pogja Bunda Paul, ini semua kepala SMP hadir, kepala SD perwakilan, ada juga para pengawas, para penilik, dan seluruh guru di Kabupaten Purwakarta yang hadir pada kesempatan kali ini lewat jaringan online, lewat kanal YouTube Linuhung TV. Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam berbahagia. Semoga kita semua sehat walafiat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kamu dan semua yang hadir di sini bahwa tahun 2021 ini kita
PGRI dan Dinas Pendidikan bekerjasama mengadakan perangkian peringatan Hari Guru yang dirangkai dengan kegiatan kemarin diadakan rapat kerja kabupaten, rapat kerja PGRI di sini, kemudian menginap baru selesai tadi malam dan dilanjutkan hari ini dengan peringatan Hari Guru yang diadakan dan diikuti oleh seluruh guru di Kabupaten Purwakarta secara online dan secara langsung di sini ada sekitar 250 orang. Kemudian besok hari itu hari Rabu, seluruh cabang PGRI beserta guru-gurunya di wilayah masing-masing akan melaksanakan kerja bakti mengadakan gerakan kebersihan di lingkungannya masing-masing secara serempak dengan tagline PGRI Berbakti. Hari Kamis kita akan melaksanakan peringatan Hari Guru, ini masih menunggu nih. Apakah nanti kita mengikuti online dari secara daring dari kementerian atau kita menyelenggarakan khusus. Tapi kalau peringatan yang langsung ini kan sudah kita dan tingkat kabupaten. Mungkin kemungkinan kita nanti akan berkoordinasi dengan Kesra. Kemungkinan kita akan mengikuti secara daring dari kementerian karena konon pada Hari Guru itu Kang Deddy Mulyadi, mantan bupati kita semuanya mendapat anugerah kebudayaan dari Presiden. Mudah-mudahan kita semua bisa menyaksikan momentum tersebut. Kemudian hari Kamis, hari Jumat kita akan mengadakan olahraga bersama guru dengan ambu. Tempatnya di lingkungan kantor dinas pendidikan dan bagi-bagi dorpres. Terus disiapkan. Mungkin ada yang mobil lumpur kita beli. Sudah disiapkan, kemudian dilanjutkan dengan permainan tradisional. Nanti kita tambah ambu dengan guru. Jadi siap-siap bu, memandu. Ambu dan semua yang hadir, ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai organisasi PGRI kemarin sebagaimana dijelaskan oleh Ketua PGRI Provinsi, kita terus berupaya meningkatkan perlindungan, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan profesionalisme guru di semua kabupaten termasuk di Purwakarta. Di Purwakarta kita terus berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, mengadakan, memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan. Karena kita tahu semua bahwa sistem pendidikan nasional ini, tujuan besar pendidikan nasional ini hanya akan tercapai apabila di kelas-kelasnya ada guru. Dan apabila guru-guru yang ada di kelas tersebut mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan. Jadi, berbicara setinggi apapun tentang tujuan pendidikan nasional, berbicara tentang sehebat apapun sistem pendidikan nasional, berbicara sebesar seberapa besar anggaran yang digelontorkan untuk sistem pendidikan nasional, kuncinya ada pada satu, ada tidak gurunya berkompeten atau tidak gurunya yang mengajar di kelas-kelas. Karena end user dari sistem pendidikan nasional ini adalah para siswa peserta ini yang akan menjadi kekuatan negara. Dan untuk itu, di tengah-tengah terus upaya perjuangan kita terhadap pemerintah provinsi, pusat, dan kabupaten, saya mengucapkan terima kasih kepada ambu adalah bangsa kita yang sudah beberapa kali mengabulkan tak ngenahkan Ketua PGRI merangkap Kepala Dinas PK. Jadi langkah saya eksekusi. Beberapa hal sudah berhasil kita perjuangkan, walau masih banyak bu yang belum. Tapi tentu namanya proses terus kita lakukan. Nah, yang pertama bahwa sejak tahun 2019-2018 itu kita sudah berhasil memperjuangkan honorarium yang zaman ambu itu, honorarium
tunjangan untuk pamong belajar. Pamong belajar itu sama-sama memberikan pelajaran kepada peserta didik, keluarga belajar. Tapi kalau guru-guru dapat sertifikasi, sementara pamong tidak, kasihan. Karena pamong tidak masuk ke dalam kelompok sertifikasi. Maka pamong hari ini sudah kita perjuangkan dan sudah mendapatkan tunjangan. Yang tadinya tidak mendapat tunjangan, hari ini mendapat tunjangan 4,5 juta rupiah. Perjuangan disetarakan dengan sertifikasi. Mungkin saya tetap S2 yang dapat teman-teman. Ya kecil, kecil warna. Kemudian pendidik, pendidik juga tidak ada sertifikasi seperti pengawas, ya, buat teman. Pengawas tidak sertifikasi, pendidik tidak dapat, dan pendidik sudah kita perjuangkan. Dan pendidik hari ini sudah mendapatkan tunjangan 5 juta rupiah. Kemudian operator, kita ada operator yang dulu tidak pernah mempunyai honor dari APBD, hari ini ada 454 orang operator yang tiap bulan mendapat honor dari APBD 800 ribu rupiah. Kemudian kita juga, karena kita tahu nggak ada pengangkatan penjaga sekolah, yang ada honorer di sekolah-sekolah. Kita tahu kepala sekolah saya yakin malas menaikkan genteng tanpa bocor. Jadi penjaga itu kita kasih perhatian dari pemerintah kabupaten itu sebesar 1 juta rupiah per bulan. Ini ada 477 orang penjaga. Kemudian kita juga memberikan honorarium kepada guru keagamaan yang diangkat oleh pemerintah kabupaten per bulannya itu 1 juta rupiah untuk membantu meningkatkan spiritualitas anak-anak kita yang diangkat dari lulusan-lulusan pesantren yang ada di Kabupaten Bogor. Kemudian kita sedang masih memperjuangkan yang lainnya. Ini saya kadangkala dilema. Di satu sisi saya tahu itu APBD-nya itu terbatas, tapi juga aspirasi harapan dari bawah harus tetap kita sampaikan kepada. Mudah-mudahan guru-guru, kepala sekolah ngadoakeun pendapatan naik, baiknya dari pusat, baiknya dari kabupaten, sehingga bisa untuk membelanjakan keinginan-keinginan yang ada dalam harapan kita. Para pengawas itu yang SD, para penjaga, para kepala sekolah itu. Kepala sekolah itu jabatannya dia sebagai manajer, manajer sekolah. Itu semi-struktural sebenarnya. Itu mereka tiap bulan itu bertanggung jawab terhadap bos, terhadap sarana-prasarana, terhadap guru, terhadap anak-anak. Hari ini mereka hanya mendapatkan tunjangan itu dari pemerintah kabupaten 1.250.000 dan SMP 1.500.000. Nah ini abimana abimungkul para kelas pelapamannya abim kalau kita tunjangan anak-anak itu mencapai 3-4 juta. Dan mereka yang semi-semi struktural ini, para kepala sekolah menyampaikan, tolong sampaikan ke Bu. Nah sekarang saksikan semuanya sudah saya sampaikan. Tapi masih tapi mudah-mudahan kita sudah mendoakan. Dan mudah-mudahan Ambu juga mempunyai kesempatan. Karena kita juga harus lihat bagaimana cash flow APBD. Dan jadi sudah saya sampaikan ya, 5 dan 2 jelas karena semuanya karena posisi ini Pak Harudin udah berapa? 5 juta. Lalu langsung Pak Harudin udah nanya misalnya keluar air ya siapkan nanti ya. Amin. Insya Allah aku memantas apa yang Bapak Ibu harapkan. Kemudian saya sampaikan juga kepada Ambu bahwa kita terus berupaya mengharapkan bahwa sesungguhnya sekolah kita tidak kekurangan guru, tapi kekurangan PNS. Kita ingin terus ada penambahan guru untuk PNS maupun itu PNS-nya. Mudah-mudahan ini data yang pensiun dari tahun 2019 sampai 2023 itu ada 986 guru yang pensiun. Mudah-mudahan sebesar itu pula nanti formasi P3K atau PNS sudah berkurang bisa diberikan.
Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ambu, mudah-mudahan terus sehat, terus diberikan kekuatan dan bisa memimpin Kabupaten Purwakarta ini dengan selamat, dengan bahagia menuju Purwakarta. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Purwakarta. Kami berharap mendapatkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua PGRI Kabupaten Purwakarta, sekaligus saudara kepala dinas pendidikan Kabupaten Purwakarta, Bapak Dr. Haji Purwanto MPD. Kalau berbicara beliau itu sudah tidak diragukan lagi. Satu adalah dedikasinya untuk Purwakarta, dua kecintaannya terhadap sebuah keluarga besar PGRI Kabupaten Purwakarta. Kemudian juga ada PGRI Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili Mahesa, Kemudian Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, kemudian juga Saya sampaikan kepada Pak Haji kemarin, beliau kan
tidak terbatasi karena itu adalah apa namanya tuh kurang istimewa kan tiga yang menjadi skala prioritas masuk bidang pendidikan gitu. Di samping 20% kita ingin tidak 20% dari APBD, kita ingin lebih daripada 30% dari APBD. Surat beberapa kali gitu ya ke Pak RB, ke Pak RB, tolong mekanismenya yang dibutuhkan adalah apa namanya itu penempatan, bukan proses di kita, karena yang mengabdi yang sudah berjalan, yang masih sekarang apa namanya itu disebut honorer, nah itu yang harus diprioritaskan. Kalau kemudian terbuka, jelas itu akan kalah dengan lulusan-lulusan yang lain. Saya banyak masukan ibu tes itu bahwa angka Jawa yang mau sebagai kebiasa ABD. Nah itu teman kita dihadapkan pada itu. Jadi makalah kecuali misalkan dilimpahkan ke kita, maka tentu saja saya berharap bahwa nanti mekanisme perekrutan ketiga itu sesuai dengan apa namanya tahun pengabdian. Ya semakin banyak tahunnya itulah yang harus diprioritaskan untuk diangkat. Jangankan hanya 500 kuota, seribu pun saya berani untuk menyiapkan anggaran. Ya. Karena ya akan menjadi percuma kalau terbuka, nanti orang di luar kota akan masuk. Nampak-nampak jumlah penduduk, meskipun saya kondisi saya. Saya katakan juga kaitan dengan kegiatan, maaf saya atas nama selaku bupati, belum semuanya mengakomodir seluruh aspirasi dan keinginan teman-teman dari apa keluarga besar PGRI. Tapi kita sedang berusaha karena apa? Karena di tangan Bapak dan Ibu bangsa ini akan terus berkembang dan terus maju. Tanpa ada dedikasi, tanpa ada pengabdian, tanpa ada pengorbanan dan tanpa ada upaya dari Bapak dan Ibu, maka saya meragukan bahwa bangsa kita ini akan terus maju. Bapak dan Ibulah yang akan menentukan generasi kita untuk mengisi apa kemerdekaan ini, mengisi pembangunan termasuk di Bapak dan keluarga. Terima kasih atas pengabdiannya, Ibu dan Bapak sehat selalu ya. Selamat nanti ketemu apa kepanggilan secara sendiri, kemudian juga selamat atas seluruh prestasi yang ditorehkan oleh Pak Istri beserta seluruh jajaran. Saya Bupati Purwakarta selalu menerima penghargaan itu atas perjuangan Bapak dan Ibu semua. Jadi penting sekali hari ini karena penghargaan yang didapat itu akan menjadi turning point bagi penambahan APBD yaitu dari dana insentif daerah. Memang dana insentif daerah tahun ini agak berkurang karena Bupati Purwakarta hanya menerima sekitar kurang lebih 17 penghargaan. Beda dengan tahun yang lalu, kami mendapatkan 29 penghargaan. Diganjar oleh pusat itu DIY-nya sebesar kurang lebih 17 miliar. Kita agak turun lebih dari 14 miliar. Nah, kekuatan fiskal inilah yang kemudian nanti akan kita komponi berbagai macam apa aspirasi. Ya, jadi kalau mengadakan PAP dan perubahan itu sehari-hari masih dikembali oleh belanja pegawai. Belanja pegawai Purwakarta itu lebih daripada ketentuan yaitu idealnya harusnya 60% dan itu sudah terus pada angka 67%. Itu juga kita koreksi karena artinya bahwa belanja yang lain itu lebih sedikit dibandingkan dengan belanja. Tapi kita paham bersama, tapi kita paham lebih sepertinya kepada Ibu. Saya bilang kemarin sampaikan ke Pak ke Kemendagri, ke Kemenkyu bahwa dengan berita kita honorer dalam bentuk apapun kepegawaian itu juga sudah memperkuat ekonomi masyarakat karena mereka bertahan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dan komitmen dari Bapak dan Ibu bagaimana penanganan pandemi COVID sekarang ini. Dan kita dianggap bahwa khususnya di bidang pendidikan itu kita sudah mulai dan mampu cepat beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19. Itu adalah apa ya, langkah strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, PGRI, dan seluruh kepala sekolah yang ada di Kabupaten Purwakarta. Kita mendapatkan apresiasi saya langsung oleh Pak Menteri Pendidikan waktu itu secara virtual dan kita dijadikan oleh proyek untuk kabupaten kota yang lainnya dalam penerapan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Saya yakin sudah mulai karena di dalam penerapan
semua memiliki kelengkapan, tapi bisa berjalan dengan sangat baik. Bahkan kita PTN itu lebih dulu daripada kabupaten kota, maksudnya kita lebih dulu kabupaten kota. Waktu itu saya karena atas desakan Pak Kadistik juga, waktu itu orang tua sudah tidak sabar, pos pengaduan ke bupati juga banyak dari orang tua. Akhirnya istilah waktu itu secara terbatas kita bertahap membuka PTN lebih dulu daripada kabupaten kota. Selamat dari Ibu, selamat sekali lagi. Allah kita akan terus berjuang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!